cairan nano keramik coating yang kita pakai selama ini, kemasan botol yang isinya masih banyak ya. Cairan nano keramik coating dia sudah mengering di dalam botol. Dia mengering menempel di permukaan cat dan bisa seperti kaca. Maka apabila kena goresan, yang akan tergores itu si nano keramik coatingnya ini dulu. Itu. Oke pemirsa, di depan saya sekarang lagi ada 3 botol ini cairan nano keramik coating yang kita pakai selama ini. Ini yang kekerasannya titanium, dan kita juga pakai yang di atasnya diamond coating. Ini kemasan botol yang isinya masih banyak ya. Itu terus karena baru kita pakai kemarin, baru kita pakai sedikit. Sisanya memang masih banyak. Kemudian ini yang masih ada sisa sedikit, nanti mau kita keringkan juga di dalam botol. Terus kemudian ini botol yang ada cairan nano keramik coating, dia sudah mengering di dalam botol. Jadi seperti kaca. Dia mengeringnya nanti seperti kaca. Nah, di sini ada suara gesekan kaca. Ini kita buka dulu. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat seperti kaca ya. Jadi untuk kesimpulannya, ketika nano keramik coating ditempelkan di permukaan cat mobil, maka dia akan mengering dan hasilnya akan seperti ini. Dia mengering menempel di permukaan cat dan bisa seperti kaca. Jadi kalau si nano keramik coating ini dia menempel di permukaan bagian cat mobil, maka apabila kena goresan, yang akan tergores itu si nano keramik coatingnya ini dulu. Itu ya, demikian video edukasi dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari kami agar kami bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih.